KKN Travel. Gasku. Catatan nyangkut. Oh. Om tadi yang pendek mana? Alhamdulillah sekarang kita udah sampai tempat camp di Surya Kencana Barat. Karena kondisi ramai, mau tidak mau kita ngecampnya di lapangan terbuka. Yang seharusnya kita mau cari di jalur puncak tidak memungkinkan. Dan sekarang kita lagi udah beres pasang tenda semua. Kita lagi prepare buat masak makan malam. Nanti lihat aja proses masaknya seperti apa. Oke. Terima kasih. Mau masak apa, Chef, hari ini? Hari ini aku mau masak buat teman-teman nih. Ada tempe, ada tahunya juga, ada sayur sop-sopan juga ya. Ada sosis juga, nugget juga lagi digoreng sama Mang Uli. Yahya, sorry ya. Oh, iya. Lupa-lupa. Tunggu aja sampai nanti matang ya. Terima kasih. Masak tahu goreng, tapi tahunya nggak kering-kering. Nugget udah matang, tinggal bikin sop tuh, pinggir. Lagi proses, itu nasi, kampret. Kejo. Nasi, itu sop, 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 tuh sop. Kita masuk. Makan guys, guys. Makan. Makan apa itu? Makan nasi. Iya sih, bener. Gaskeun lah udah. Itu ulu. Cuy, makan cuy. Come on, come on. Makan dulu, habis makan tidur. Habis bangun, terserah lah ngapain. Mang, bagaimana rasanya? Jujur ya, Mang. Mantap. Mang Amin emang rese kalau nggak enak. Dikit gosong. Wah, itu sih Yahya urusannya. Silakan, silakan. Samit bro, ayo persiapan bro. Nur, bangun Nur, Samit Nur. Bangun, 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 sahur, 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 sahur. Woi, bangun, woi. Samit, woi. Woi, bangun, woi. Samit, woi. Bangun, woi. Thank you.
What? Mangga. Mana cuy? Ini kita ngopi di puncak. Puncaknya masih penuh guys, tubuhnya no. Ini paket. Desi iya, weh pengganggu suasana, wae tiba reto dok teh. Ah, mau ngin batur. Mau ngirim paket kemana? Ah? Bingung saya juga. Ada nggak sih penerimanya? Siapa penerimanya ah, namanya Asep. Asep. Sep. Goblok goblok. Salah apa enggak tuh? Enggak di makain. Kacamataan tuh. Berlin. Nah, di sini nih cuy, cuy. Cuy. Woi. Seragen. Siapa sih namanya? Si Seragen. Arifin, Aris, Arifin. Taris. Pengen itu dulu dong. Jadi di sini. Nuh, bisa. Foto nih, foto sini nih. Siap. Woi, woi. Woi, kawan, woi. Woi. Jadi tadi pagi teman-teman baru tadi pagi teman-teman ke puncak, terus sekarang tuh udah pada turun dan dua stay di tenda buat masak. Sekarang udah jadi masakannya, tinggal disantap saja. Nah, gercepnya semenang wae awewe. Si Ahmad itu.
Kita foto. Teman gue dulu di bis ya, kampret di belakang gue, cok. Ih, perasaan bawa apa ini? Anjing. Madang lah tuh. Omo ayo nama yo, akhir bulan libur doi. Coba tangkar merah kali. Dua kali. Kayak lebaran daging gedeng deui. 16 orang. Oh, 16 guys. 28, 26. Madang guys. Hujan es. Wah, ada pertanyaan. Gua enggak capek.
bumi tapi lari-larian. Tapi agak lama bilang aja kalau enggak ganjil. Ini gue langsung kasih. Nah, bukan gua aja pegang. Terus maaf. Oh, gue pengen ngelap. Apa? Mang, pendakian kali ini bareng Red Outdoor dan Giwata. Ke gede ini pendakian pertama ke gunung yang termasuk tinggi. Jadi pengalaman yang luar biasa, apalagi ditemani sama amang-amang AAA yang udah berpengalaman. Pokoknya mah mantap pisan. Hatur nuhun. Luar biasa ya lu. Apalagi tambah hujan. Enak. Orangnya gokil-gokil. Baik lah pastinya. Banyak kasih pengalaman pelajaran. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Berkesan lumayan. Apa? Alhamdulillah untuk quarternya baik-baik. Ramah-ramah. Masukannya apa ya? Yang penting ada jodoh ya. Iya. Pendakiannya ini pendakian selame yang saya lakuin selame banget kayak kapal tapi di outdoor keren motornya semuanya lah udah keren lah. Pendakian kali ini adalah pendakian paling ramai yang pernah alami. Terus satu lagi, pertama kalinya melakukan pendakian dalam keadaan hujan. Mantap sensasinya kalau hujan. Masukannya untuk di rotor, Giwata ya. Untuk di kali ini udah bagus sih portnya, mantap lah. Udah sampai kesepiakan dan bawain, bantuin dari awal sampai akhir. Semoga kedepannya di rotor dan apa tadi, Giwata Travel and Tour ya? Tour and Travel ya? Giwata Tour and Travel, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih sukses lagi. Amin, thank you. Siap. Alhamdulillah pendakian ini sungguh luar biasa ya. Walaupun saya pertama kali, alhamdulillah sukses terus buat Rotor dan buat Travel and Tour. Siap, Pak Tunu. Mantap. Gunung gede. Lumayan pedes sih. Gimana sama Rear Outdoor, Giwata? Seru. Pertama kali berarti ya? Pertama kali. Nanti ada yang kedua, ketiga. Siap. Thank you. Aman sih rekomendasi buat yang mau trip bareng Rear Outdoor. Siap, Pak Tunu.